Ini yang pertama teman-teman. Sudah tumbuh sumbu ini rajin disiram. Kalau enggak ya babak belur. Ini bisa subuh nih kucing nih. Ini perbuatan tak menyenangkan ini teman-teman. Tapi untung aja ya masih ada. Ini cangkok ya teman-teman ya. Ini cangkokan, hasil cangkokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai. Saya ada di jam 10 pagi. Lokasi ini ada di depan rumah. Dan kali ini teman-teman aktivitas kita ini entah aktivitas sudah keberapa. Dari pagi saya aktivitas teman-teman. Hari ini saya libur ngajar. Saya hari Kamis besok ngajar. Nah ini hari Rabu, tepatnya jam 10 pagi. Nah teman-teman, saya akan lihatkan teman-teman. Nih, cangkok bonggol sancang. Tuh, ini besar benar nih teman-teman. Kita akan lihat perkembangan cangkok bonsai sancang punya kita yang usianya hampir 1 bulan. Nah seperti ini teman-teman. Yuk kita lihat yuk. Ini yang pertama teman-teman. Sudah tumbuh subur. Tuh, tunas-tunasnya sudah mulai bermunculan. Ini rajin disiram teman-teman. Walaupun musim panas kayak begini rajin disiram. Kalau enggak ya babak belur. Ini bisa subur, alhamdulillahnya ya kita siram pagi sore gitu aja teman-teman. Nah ini musuhnya cuma satu, kucing. Nah, ini kucing nih. Ini perbuatan tak menyenangkan ini teman-teman. Tapi untung aja ya masih ada tunasnya nih, masih ada dia. Nih bonggol semua teman-teman. Nanti akan kita tawarkan ini bonggol-bonggol kayak gini sama teman-teman. Ya, yang jelas terjangkau teman-teman yang mau budidaya nanti bisa, tapi bukan sekarang. Nanti kalau akarnya sudah tembus saya berani baru teman-teman. Kalau ada yang mau pesan, minta ya silakan. Tapi nanti setelah akarnya udah keluar teman-teman. Saya cuma ngasih motivasi di video ini. Rajin nyiram. Walaupun kita nanam juga rajin nyiram. Kalau nyangko jangan dulu lah. Kalau bisa setek atau ya hasil cangkoan kita tanam. Tapi kalau mulai nyangko jangan. Kalau bisa. Nah ini ya perkembangannya. Oh, bonggol di musim panas bisa hidup dengan syarat kita siram. Rajin. Jangan males. Tuh, hijau makmur. Ini cangkok ya teman-teman ya. Ini cangkokan, hasil cangkokan. Oh, nanti kita program tuh hasil cangkokan tuh. Alhamdulillah tumbuh semua ini. Tumbuh, ini juga baru mau tunas nih. Ya, oh tunasnya. Dan ini juga baru muncul tunas. Ya, tuh. Nih. Masnya yang ini sebelahnya ini belum ini. Mudah-mudahan bentar lagi nanti kita siram terus nanti tumbuh dia. Tunas. Oke. Nih bonggol lagi nih. Nah, sudah tunasnya sudah subur makmur. Kita ngintip hasil cangkok bonggolan ini. Tuh. Nyenengin kalau udah ngeliat kayak gini teman-teman. Tumbuh semua. Ini juga sudah tumbuh ya. Sudah tumbuh. Yang berdiri ini belum. Belum terlihat tanda-tanda. Kita siram. Yang besar itu belum juga terlihat. Nanti kita siram lagi teman-teman. Subur makmur, untungnya subur makmur teman-teman. Habis ini kita siram. Ini belum. 1 2 3 4 5 yang belum di sini teman-teman. 5 yang di sini belum. Yuk kita lihat lagi yang ada di sebelah situ. Banyak nih teman-teman. Bonggol semua. Ini loa ini kita nabrak-nabrak loa. Ini lagi tumbuh subur. Ini dari cangkok ya teman-teman. Cangkok dia. Oh,
subur makmur. Ini belum, belum terlihat tanda-tanda. Ini sudah bonggol besar ini. Tuh, nanti kalau akarnya sudah banyak, udah tembus, kita tawarin sama teman-teman. Kalau sekarang belum berani, nanti mati sama teman-teman di sana. Dalam perjalanan mati payah saya. Ah, ini bonggol ini belum juga ya. Oh, belum. Habis ini kita siram, teman-teman. Yang penting rajin nyiram, teman-teman. Musim panas nih. Kalau musim hujan, okelah kita pending. Tadi 10, di sini ada 2, 12. 12. Ini belum juga, tanda-tandanya belum ada. 12, 12 ini sudah ada. 12 ini sudah ada juga, alhamdulillah. Ini belum, 13 belum. Kita lihat yang di situ, teman-teman. Kita lihat rombongan ini. Si bonggol-bonggol ini. Let's go, teman-teman. Ah. Oh. Udah semua. Yang kecil ini belum menampakkan. 13, 14 belum. Ini belum juga, 14 ini udah semua. 14 15 ini belum ya, 15. Nah, subur makmur tuh. Wah, luar biasa. Oke, semangat budidaya ya, teman-teman ya. Yang penting rajin nyiram aja. Rajin nyiram aja, teman-teman. Kalau nggak rajin nyiram ya, percuma kita tanam terus nanti. Nih. Mantap kan? Kalau udah subur makmur kita tawarin sama teman-teman. Akarnya sudah tembus gitu, nanti baru kita tawarin. Oke ya, teman-teman ya. Semangat ya, habis ini semangat, jangan enggak. Oke. Nah, udah sama-sama ngelihat. Jadi saran saya, ini pengalaman yang di sini tadi, itu kita cangkok kemudian kita siram, sehari itu bisa 2 kali maksimal. Minimal sekali, sehari sekali. Jangan enggak, teman-teman. Jadi untuk jaga tetap subur. Jadi batang besar juga insya Allah subur dia, teman-teman, kalau rajin kita siramnya. Oke ya, saya coba siram dulu ya. Ini aja dari saya. Yuk, semangat budidaya. Setek aja, jangan cangkok. Berhenti dulu nyangkok di musim panas. Kita setek aja. Nanti kita mulai bulan 10, kita nyangkok lagi, gak ada masalah. Oke, ini aja dari saya Iwan. Pamit undur diri. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cangkok ya, teman-teman ya. Ini cangkokan, hasil cangkokan. Nanti kita program itu hasil jangkauan. Alhamdulillah tumbuh semua ini. Tumbuh, ini juga baru mau tunas nih. Ya. Oh, tunasnya. Dan ini juga baru muncul tunas. Ya, tuh. Nih. Tunasnya. Yang ini sebelahnya ini belum ini. Mudah-mudahan bentar lagi nanti kita siram terus nanti tumbuh dia. Mas. Oke, ini bonggol lagi nih. Nah, sudah tunasnya sudah subur makmur. Kita ngintip hasil cangkok bonggolan tuh. Nyenengin kalau udah ngeliat kayak gini. Tumbuh semua. Ini juga sudah tumbuh ya. Sudah tumbuh. Yang berdiri ini belum terlihat tanda-tanda. Kita siram. Yang besar itu belum juga terlihat. Nanti kita siram lagi, teman-teman. Subur makmur, untungnya subur makmur, teman-teman. Habis ini kita siram. Ini belum. 1, 2, 3.
4, 5 yang belum di sini. 5 yang di sini belum. Kita lihat lagi yang ada di sebelah situ. Banyak nih teman-teman. Monggol semua. Ini loa ini, kita nabrak-nabrak loa. Ini lagi. Tumbuh subur. Ini dari cangkok ya, teman-teman. Cangkok dia. Tuh. Subur makmur. Ini belum. Belum terlihat tanda-tanda. Ini sudah bonggol besar ini. Tuh, nanti kalau akarnya sudah banyak, udah tembus, kita tawarin sama teman-teman. Kalau sekarang belum berani, nanti mati sama teman-teman bisa. Dalam perjalanan mati payah saya. Ah, ini bonggol ini belum juga ya. Oh, belum. Habis ini kita siram dulu. Yang penting rajin nyiram dulu. Musim panas nih. Musim hujan. Oke lah, kita pending. Tadi 10, di sini ada 12. 12. Ini belum juga, tanda-tandanya belum ada. 12. 12 ini sudah ada. 12 ini sudah ada juga.